Ya baik, selamat pagi Tribuners. Ini saya sekarang berada di pinggir sungai Berantas di desa Selokajang, kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya ini tepat di bawah jembatan kereta api Nguri, terkenalnya Nguri. Ya baik, di pagi ini dari Polsek Serengat, Polres Blitar Kota bersama BPBD dan SAR melakukan pencarian bocah usia 14 tahun atau anak usia 14 tahun yang hanyut tenggelam di Sungai Berantas kemarin sore. Ya, korban ini awalnya mandi di pinggir sungai bersama temannya, terus tiba-tiba terseret arus ke tengah dan kesulitan berenang lalu hanyut. Kemarin sudah dilakukan pencarian, tapi karena kondisi gelap, akhirnya pencarian dilanjutkan pagi ini. Ini juga dari TNI, Polri, dan Polsek untuk melakukan pencarian. Nah, ini petugas menggunakan perahu karet untuk menyisir lokasi. Ini suasana di lokasi, warga juga ingin melihat di lokasi. Ini kondisi Sungai Berantas di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Terus menyisir di sekitar lokasi pertama kali korban hanyut menggunakan perahu karet. Ini sementara dari BPBD dengan Polsek dan Kamil. Korban merupakan warga Canan Kulon, Canan Kulon Kabupaten Blitar juga. Nah, dia awalnya itu mandi di pinggir sungai ini bersama temannya, lalu tiba-tiba terseret arus dan hanyut tenggelam. Maaf, bentar aja. Berarti ini melanjutkan pencarian untuk korban hanyut ya? Iya, ini ya. Sudah hari yang kedua. Sejak tadi malam sudah dari mulai kejadian itu sudah ada pencarian, memungkinkan juga belum ada perkembangan sehingga dilanjutkan pada hari ini. Yeah. Dan nanti targetnya sampai sore. Sore. Jadi tahap pertama nanti sampai jam 11.30 lah. Cuma kemudian melanjutkan kegiatan sampai sore ya. Sampai ketemu. Dan ini yang melibatkan dari mana saja nih untuk pencarian? Ya, bisa dilihat ini dari rekan-rekan lengkap ini, dari TNI Polri, BPBD, Rapi, kemudian Basarnas, otomatis yang sedang action Basarnas, yang perahu pertama tadi pakai lengkap, perahu itu ya, yang pertama itu lengkap dengan melaksanakan penyisiran ya. Sepanjang ini arahnya ke bawah. Ke bawah. Dan juga koordinasi dengan mungkin wilayah yang ada di bawah. Ya, di sana disampaikan juga terkait dengan kejadian ini ya. Iya. Kalau korban itu awalnya mandi di pinggir sini dan atau gimana? Iya. Kronologi. Di bawah jembatan. Oh, sudah rel kereta api ya. Di atas ini memang nampaknya ya dangkal. Itu cuma arusnya cukup berat dan di bawahnya ada palung-palungnya. Terseret itu ya. Terseret itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kapolsek. Iya, sama-sama.